untuk panduan ya, untuk panduan macam ni. Saya akan tanya apakah 10 tahun akan datang ataupun pada hari ini Iskandar dah pun berusia 26 ataupun 27 tahun. Ha, jadi saya nak Iskandar cerita okay, pada hari ini saya telah pun berusia 27 tahun dan saya telah pun capai apa? Ha, apa dah capai? Cuba fikirkan. Usia dah 27, apa yang Iskandar dah pun capai pada hari inilah. Hari ini Iskandar dah pun, hari ini 3 Julai 2031. Maksudnya dah Iskandar dah 26 tahun ataupun 27 tahun. Jadi apa yang Iskandar dah pun capai? Okey Iskandar, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya telah mencapai target saya. Okey. Menjadi polis. Okey. Di mana? Okey, baik. Sebagai polis ya, sebagai pegawai polis dalam bidang pegawai polis ni ada banyak bahagian siasatan jenayah, komersial, okey, bahagian apa yang sekadar suka? Inspector. Okey, inspector ni ialah jawatan. Okey, tapi kalau boleh kita spesifikkan sebagai dalam bidang apa? Apa yang Iskandar suka? Okey, jadi polis ni kalau saya tanya Is lah, Is suka jadi polis tu kenapa? Selain daripada tangkap orang jahat. Ini pakcik saya pun polis. Okey, so apa yang menarik tentang pakcik Is tu yang mengakibatkan Iskandar pun nak jadi polis? Apa yang dia buat? Tak apa, buka je video, tak apa. Tak apa. Ha, jangan risau. Ayo. Ha. Okey, apabila Is tengok pakcik, Is sebagai seorang polis, apa yang membuat, yang menarik Is nak jadi polis? Apa yang dia buat? Apa yang dia buat? Dia terlibat polis sebagai polis apa? Sarjan. Okey. So dia banyak terlibat dengan kes apa? Okey. Mesti ada sebab kenapa Is nak pilih polis kan? Apa yang menariknya pakcik Is tu yang mengakibatkan Is pun nak jadi polis? Apa yang best pakcik mungkin dah capai ke ataupun mungkin operasi ke, kalau ada lah, kalau ada. Sila guys. Mesti ada sebab. Takkan tiba-tiba kita fikir takkan bangun pagi, oh hari ni aku jadi polis. Esok, oh aku jadi bomba. Takkan mungkin macam tu, betul tak? Apa-apa yang menarik? Cuba. Apa yang menarik? Ni saya dah bantu ni. Jangan terkejut, jadi saya akan bawa Is ke tempat yang lebih menarik dalam kehidupan supaya Is lebih fokus. Kalau jadi polis, it's okay, no problem. Nanti saya bagi tahu macam mana. Dalam kepala otak saya ni lain macam sikit. Okay, Is. Cuba bagi satu perkataan yang ataupun satu cerita ke yang kenapa Is tengok pakcik Is ni, dia polis, aku nak jadi polis. Sebab apa? Mesti ada sebab. Takkan tiba-tiba je. Betul tak? Is. Tiba-tiba terkedua. Buka mikrofon. Buka mikrofon. Tak dengar tu. Tak boleh.
Apa apa yang mana? Okey, pakcik is polis dekat mana? Ni. Ha, bila? Bukan. Dekat KL. KL. Ya, KL. Ha, dekat mana is? Saya cuba bantu ni, saya cuba bantu. Jangan risau. Dia jadi polis dekat mana sekarang? Kelang. Oh, Kelang. Okey. Kelang, pernah pergi ke Kelang? Pernah tapi belum ni, belum tengok, pernah ikut kerja. Okey. So, mesti ada sebab kenapa is nak jadi polis. Selepas tengok dia, sebab adakah sebab pakaian dia? Ah, jenis. Dia tiba-tiba tak terucap. Okey. Baik, saya cuba bantu saya cuba bantu. Okey. Is sebagai pada hari ini alhamdulillah is telah pun berjaya menjadi seorang pegawai polis. Okey. Saya cuba nak bantu tetapi saya beri perspektif yang lebih luas sikit. Okay, katalah saya ambil contoh is sebagai seorang pegawai polis dalam bidang narkotik dalam bidang narkotik. Narkotik ni ialah berkaitan dengan dadah lah, berkaitan dengan dadah. Okay. Dan saya beri perspektif macam ni. Kenapa is suka jadi pegawai polis? Dalam kes ini adalah sebab bidang narkotik tersebut dan sebab kenapa is nak jadi pegawai polis dalam bidang narkotik sebab is lihat ramai kawan-kawan yang satu sekolah, mungkin satu taman, satu kampung, is melihat. It's okay, tak apa. Walaupun is mungkin tak ada, tapi dia boleh dengar secara rakaman. Dan ini juga saya kongsi untuk tuan-tuan perempuan yang mendengar secara live dan juga secara rakaman. Okay. Is nak jadi seorang pegawai polis dan saya bagi contoh, dia nak jadi pegawai polis dalam bidang narkotik. Kenapa? Sebab salah satu sebabnya ialah dia terkesan melihat rakan-rakan dia ataupun mungkin ada kawasan tempat tinggal dia 10 tahun yang lepas. Ya. 10 tahun lepas banyak terlibat dengan dadah, ketika itu COVID, masing-masing dalam keadaan tension. Mereka mengambil jalan singkat dengan mengambil dadah dan merosakkan diri mereka. Jadi Is rasa sedih ketika itu. Sebab itulah kenapa dia jadi seorang pegawai polis dalam bidang narkotik. Dan sebagai seorang pegawai polis pada hari ini, saya pula jadi Iskandar. Okay. Saya rasa alhamdulillah sebab apa? Saya telah pun ada channel saya sendiri yang saya kongsikan dengan semua pendengar di luar sana tentang bahayanya narkotik. Dan kita ada blog yang kita sediakan bersama Inspektor East. Blog bersama Inspektor East, jauhi dadah demi masa depan. Contoh. Jadi dalam blog tersebut, dalam bukan saja blog, kita juga ada channel, ya, channel YouTube yang kita boleh bicara secara live dan ramai bersama-sama kita berkongsi tentang anak mereka yang terlibat dengan dadah. Yang jadi kita share tentang apa ni, cara bagaimana nak mengatasi. Dan kita beri galakan, kita ada satu kelab yang kita namakan sebagai Kelab Inspektor East. Kelab ini khas untuk remaja, khas untuk pelajar-pelajar sekolah untuk join, dan kita ada macam-macam aktiviti dalam ni. Okay, macam-macam aktiviti. Alright. Okay, antaranya jadilah polis macam Inspektor East. Contoh. Jadi dalam tu kita ada game, kita ada
kita ada paintball, kita ada game macam-macam, dan semua saya dapat saya rasa seronok. Sebab apa? Saya dapat lihat semua anak-anak pada apa ni, ibu bapa ni bergembira, dan mereka secara apa ni, tidak langsung mereka terlibat dengan program-program seperti ini untuk menjauhi dadah. Jadi kita ada pusat camp Inspector East. Jadi di situ, dan itu bermulanya, itulah bisnes saya, walaupun saya masih lagi sebagai seorang inspector, tapi itulah bisnes saya pada hari ini. Dan alhamdulillah saya dapat mengajak lebih ramai lagi anak muda utamanya, supaya sentiasa berada dalam keadaan penuh energetik untuk memberi sumbangan. Dan jika antara mereka yang ingin menjadi polis, saya boleh bimbing mereka. Nampak tak? Begitu dramatik ni saya, bahawa 10 tahun is akan datang. Dia bukan saja seorang inspektor, dah ada macam pusat, ya. Itu bisnes dia. Tuan-tuan dan puan yang mendengar pada hari ini, ya, apa yang saya kongsikan ini adalah berdasarkan pengalaman saya, ya, dalam bisnes, ya. Sebab itu, insyaAllah, apa saja bisnes yang you nak buat, macam Syira, dia nak jadi apa ni, vet, ya, macam Aina, dia nak ada cafe, macam Alif, dia ada JPJ sebagainya, dan macam Alif, kalau saya boleh tambah, dia ada apa ni, kelab jalan raya, contoh macam East tadi, okay? macam Iskandar tadi. Jadi sebab apa, tuan-tuan perempuan, para pelajar yang mendengar siaran live dan juga rakaman, last sekali, cara untuk kita nak membanggakan ibu bapa kita, untuk kita tingkatkan kehidupan kita, okay, ialah melalui bisnes. Tak kisahlah, permulaan memang kita bekerja dengan orang. Macam itu tadi saya bagi contoh macam mana driver tu, ya. Sebab apabila melalui bisnes, kita akan dapat pendapatan insyaAllah yang berlipat ganda. Tapi ingat, ramai orang kata bisnes ni, okay, dah berjaya, dah berdiri. Itu semua tomahan-tomahan palsu. Cuba kita lihat, ramai je orang kaya bawa BMW, bawa Alphard, bawa Merc, okay. Pergi mana setiap pagi? Pergi ke masjid. Pergi ke masjid. Oh, dah kaya dan lupa diri. Tak ada. Itu semua drama je tu. Okay? Tak apa. Jangan risau. Dia dah, ini kita rakam kan. Dia boleh dengar. Okay? Apabila kaya, apabila tak ada kewangan. Ingat, kewangan yang kita ada tu bukan untuk diri kita. Kewangan yang kita ada, kewangan yang kita dapat hasil daripada bisnes veterina, bisnes cafe, bisnes burger, bisnes club bersama dengan Inspector East, itu semua ialah untuk kita beri manfaat kepada lebih ramai orang. Boleh tak kita sedekah? Boleh. Boleh tak kita bagi kepada pusat tahfiz? Boleh. Tapi yang penting sekali ialah, boleh tak kita bagi mak ayah kita kalau sebelum ni terpaksa menunggu dengan tabung haji? Alah, kita dah ada duit. Hantar je lah package swasta. Nak kena bayar apa? RM100,000. Bayar je lah. Mak ayah kita kot. Betul tak? Berbanding kalau kita hanya bergantung kepada kita bekerja dengan kerajaan, mungkin kita ada. So, agak-agak berapa tahun nak tunggu. Itu buat permulaan, jangan salah faham. Jangan terus buat, nak guna duit terus semua buat bisnes. Tak, kerja. Macam saya, masih kerja. Alright. So, saya harap anda dapat sesuatu pada pagi yang indah ini. Saya rakam dan saya harap anda dapat mendengar semula.